Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Oke. Okay. Ah, lama tak ketemu eh. Ah, dah. Ini nak cerita lagi ni, aku dapat kawan juga ini lagi. Ini berjalan eh. Ya, ini kita wawancarai kawan kita, wong lama. Kawan aku kuliah, kakak tingkat aku dulu. Yo, sekilas aku cerita dulu, kami kenal dulu tahun 96. Panjang rambutnya. Sudah itu. Pernah duduk berdua bersampingan. Tanya, kak, hobi musik apa? Iya, katanya. Oh, galak main band apa? Iya, main band gitu. Kata aku, aliran apa kak? Galak main-main lagu apa? Grang-grang. Pendengaran aku tuh Gun Roses. Gun, woy, sama aku senang juga Gun Roses. Bukan, grang-grang-grang. Alternatif, lagu-lagu Jackson Garden. Waktu itulah gitar, dia main gitar itu. Yang dulu dia pemain bass, dia. Dia galak romo-romo Settle Stone gitu. Dulu. Dulu rock juga, itu tahun 96 itu bikin band tahun 95 dengan kawan kan, dikenal ke oleh Dodi aku nih, kawan kan. Kalau aja latihan tepat dia, aja akrab lah aja, main gitar, aku masih nyanyi waktu itu. Masih nyanyi, nah kita gak usah banyak-banyak ngoceh lagi, kita langsung deh ngomong dengan dia, siapa budak ini ya, ya. Halo, assalamualaikum, Mangke, apa kabar? Baik. Thank you. Apa kita sekarang di kegiatan kita nih? Masih bermusik apa tidak? Kalau musik masih terus, karena itu sudah jiwa sih. Tetap bermusik walaupun nanti kita sekarang jalurnya beda. Ayo, nah ini cerita gue dulu, Mangke, ini awal-awal kita main musik dulu, ngeband dulu, tahun berapa lah, SD, apa SMP, SMA, dari pertama nih, kamu main gitar itu, apa dulu gitar, apa bass dulu, iya. Kalau kenal musik ini, mungkin dari SD sudah kenal dari ibu, kebetulan ibu di kesenian juga. Ya. Kalau dulu ibu pelatih nari di TPRI tahun berapa ya, 70-an, 80-an. Ada darah seni mengalir dari ibu. Terus SD, SMP belajar gitar kopong. Jadi SD baru belajar, SMP belajar gitar. Kalau ngebandnya itu zaman-zaman SMA baru ngeband itu. SMA. SMA tahun berapa lah band pertama kali? Itu kalau SMA tahun 92 udah ngeband. Paling ngisi-ngisi di acara perpisahan di sekolah itu lah, di SMA Negeri Tua. Siapa nama band kamu tuh? Band kamu dulu namanya? Nama kalau dulu, kalau gak salah, The Pass Band itu singkatan dari Sosempat kalau gak salah dulu. Sosempat. Kita anak sos kan. Terus di baru agak serius bentuk band namanya Inbloom. Pertama kali ya masih main gitar, main lagu-lagu grunge, Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam. Tidak, itu baru Gusti itu. Tidak, sebelumnya lagi. Kau tua-tua SMA itu lah melok festival belum? Sudah. Nah, yang kau melok festival apa? INTP Pelajar kamu melok eh? INTP Pelajar nah. Itu itu band apa itu? Band apa kamu? Semandupa band. Iya, budak SMA 2 itu lah. SMA Negeri 2. SMA 2 ya. Nah itulah maksud aku tuh awalnya kan. Itu ya. 95 festival ANTP itu kan. Iya. Nah sudah ada tuh baru kamu bentuk Inbloom. Beda ya? Ya, Inbloom itu di Inbloom. Ini di waktu di apa? Di festival hukum. Tidak apa tuh Inbloom tuh kau ini bang. Kau dengan apa tuh? Si Ringki itu Iya, Ringki Down Band. Ringki Down Band itu Ringki digantilah oleh si Wahyu ya. Oh, Wahyu festival 97 alternatif, lagu pas band ya, eh.
Aku pas pensi ngomong gue loh. Oh, berapa di 97 ya? 97, iya, 97. Imblum berlanjut abis band Imblum. Oh, itu masih di gitar. Ini masih di gitar, eh. Kamu emang main cembi cek. Dia masih main gitar ini. Aku masih nyanyi lah. Ini abis Imblum bikin band lagi namanya Awaid Band. Awaid. Ya ya dengan Ian Andi, ya. Andi Genggong, terus Evan Bas, aku main gitar. Ya lagu di festival aksi Suzuki tahun 97 di Tigor itu. Bawa Angin Malam itu kamu tuh. Iya, bawa tiga lagu, Angin Malam, Sahara, Sisgon, Still Heart. Satunya agak gak nyambung sih, pas band anak kali sekarang. Iya. Kebetulan permintaan dari Evan Bas. Sempat juga belajar bass dengan dia. Waktu pembinaan dari main gitar ke bass. Nah, disitulah tahun 97 gitu cerita, 97-98 kau Melok Sugeng. Oh iya. Melok Sugeng Malam Satu Suro. Nah, dia ini pemain bass Malam Satu Suro yang pertama kali, men, kamu nak tahu ya. Budak ini inilah, nah dia termasuk wong-wong yang dikata oleh Sugeng dengan kusai pengkhianat. Jadi pengkhianat-pengkhianat mereka nih masuk di underground ini, kalau masuk musik rock mereka berlari ke rock, pengkhianat kata Sugeng dengan Kusoy. Aku cerita dikit dan ngapo aku gabung di Malam Satu Suro. Kebetulan Malam Satu Suro ini nak meloi festival lock kan gak tau ya. Lock masuk. Lock gitu kan. Jadi diteleponnya telepon rumah waktu itu masih kan. Angkat ya. Beng ini beng yo. Kami butuh basis yo. Pak yo. Temuan deh, ketemuannya di mana? Biasa pasport IP kan. Iya. Biasa tempat. Buat mangkalnya itu. Itu kan. IP itu. Pas datang sana, wah lupa yo rombongan underground. Yo enggak salah lah, coba dulu kan. Iya. Makanya melok tahun 97 itu melok. 98. 98 itu ya. 98 melok festival. Lok. Di Gor. Banyak ya yang ikut kan. Terus apa lagi? Satu sudah kau ditonton, nah di situlah terakhir kau tidak main lagi gitar. Tidak main gitar ya. Kau main bassnya ya, di nah, di malam waktu satu itu suruhlah main bass. Iya, main bass itulah terakhir. Di situlah main gitar tidak lagi main. Jadi habis itu kebetulan kita ini kan senang dengan rock progresif, jadi agak kenal ke lagu-lagu Sahara, Pudu, kebetulan. Ya bang, jadi lo cerita lagi, aku tahu cerita kamu. Nah, ini ceritanya ini akunya, ini saksi hidup ngapo. Kami nongkrong di studionya Arif, Glitzer. Jadi pada waktu itu datang si AP dengan Cucun. Dia nak nyari pemain bass, nak ngajak aku, jadi woy aku tak baca, kataku aduh lagi muda, namanya Bambang, beng. Tak lama tiba-tiba dari tanggo naik di pucuk. Nah ini lah budaknya kata itu. Nah disitulah akhirnya terbentuk band pertamanya TMD. Itulah festival di Batu Rajo. The best kalau kecuali Yoyo pemain drumnya waktu itu. Yoyo Sangar Band. Ya, drum Sangar Band. Waktu itu kan bandnya HP Cucun. Yoyo butuh pemain bass, aku masuk. Melok festival di Batu Rajo Lomba Cipta Lagu. Juara satu kamu tuh, the best bass, the best gitar, the best vokal, kecuali Yoyo. Ya, kecuali Yoyo yang lepas. Ya. Terus habis dari festival itu Bumerang. Ya, ada festival ini Bumerang. Ya. Kita di Palmo. Di Palmos, audisinya di Palmos. Audisi di Palmos. Masuk 10 besar itu kan, cuman di final tidak menang gitu. Ya. Karena band baru lah waktu itu tuh. Habis dari festival Bumerang lanjut ke festival Stimusi tahun 99 itu. Stimusi tahun 99. Tidak, Bang. Muhammadiyah The Best of the Best dulu kok ini. Aduh. The Best of the Best. Lupa sudah. Ya Yopi drumnya. Dah, belum. Dah baru Robi. Oh, Stimusi dulu. Iya. Jadi dimensi ini banyak pemain drumnya termasuk nah, aku cerita dikit. Dulu waktu di Batu Raja itu namanya TMD sebenarnya. Sebelum dimensi, namanya TMD. Panjangan dari tidak memaksakan diri. Jadi, aku ngomong dengan api habis dari Batu Raja, teh, kayak caknya kurang keren tuh lagu. Itu tuh namo tuh kan.
mau kalau kita ubah, nah dari itulah itu ide aku nama dimensi band itu. Terus makanya lanjut dari habis itu sudah dimensi itu festival ya. Bumerang, terus Yoyo keluar ya. Karena dia ke underground ya, salah Melok Sangar, Rombongan Puat dia Yoyo keluar, kami nyari pemain drum, rupanya Robby lagi free juga tuh. Itu drummer paling banyak band. Kebetulan dia free karena ada festival stimus di tahun 99, kita melok. Kalau tidak salah dua lagu itu lupa aku lagu. Yo, lagu kereta rock and roll dengan lagu yo, ini. Kereta rock and roll dengan rock bergema. Yo. Alhamdulillah dapat juara satu. The best galo. Kecuali gitar cucu. Dapat jadi Mawan Opetun. Yo, waktu Mawan. Itu Opetun band. Yo. Yo main Ingwi, wajah kalah kan. Dah, tahun 99, The Best of the Best. Tahun 2000, The Best of the Best, Muhammadiyah masuk tahun 99, Yopi drumnya. Ya, Robby keluar, masuklah Yopi. Yopi dari Batu Rajo. Festival The Best of the Best itu cuma masuk 10 besar deh, dan The Best drum deh. Yopi yang dapat waktu itu. Tahun 2000. Ada lagi tahun 2000, festival di Ibah. Oh iya, melok lagi kan. Ini tak dimensi 2000 di The Best of the Best 2. Yopi kan? Yopi cuman dua kali ikut kalau tak salah. Di The Best of the Best tahun 2000 eh. Dengan festival di IBA. Dia dapat The Best. Iya, The Best di IBA. Lagu Halloween kamu tu. Halloween dengan Kereta Rod Endol. Iya, Kereta Rod Endol. Kalau yang di Muhammadiyah lagu apa lupa ya? Oh Sahara ya, lagu Sahara bangkit. Itu 99 kan bang? Tahun 99 ya? Iya yang The Best 2 nya itu lagi. Ada lagi. Oke agak lupa lah lamu. Itu. Nah sudah ya, kita. Jadi terakhir dimensi manggung tahun berapa lah artinya? Tahun berapa? Ya habis itu kita session. Habis karena vakum kan HP ke. Tahun itu dia hijrah ke Jogja. Masuk pesantren ya di Jogja ya. Kebetulan kita kosong. Banyak juga festival-festival yang meloi. Tapi vokalisnya sudah beda si Ian Jolok ya. Ada yang tahun di Gor ya, tahun 2000 itu ya. Jadi kamu nih, jadi band-band ini selain dimensi apa bae? Dimensi band-band kamu. Karena Bambang nih banyak, dia termasuk band aku juga, Evan Spy jadi pemain bass aku. Aku juga pernah dimensi juga. Makanya waktu lagi pre itu, kita session. Aku pernah melo Metropolis, Evan Spy juga. Terus ke Alga. Sini-sininya, ya Alga itu cuma project sih, project lagu ciptaan. Yo. Bareng Aci, Jali, atau Maestro gak bang? Maestro, kau dengan nama? Maestro itu... sesenan maestro tuh ada Eyi, Samsu, Matulang. Nah itu cuman sekali melok festival di Unsri itu. Tambang itu. Dapat juara satu itu. Apalagi kalau itu selain itu. Metropolis ini. Iya itulah. Gatik lagi ini. Ya, paling... Ada band-band iya yang. Ya itulah. Nah ini apa tuh. Nah, sedangkan kan lah. Kejingan The Best Bass lah pernah lah. Berapa kali juara dak terhitung lagi piala-piala itu kan. Nah ini pemain bass kita ini siapa inspirasinya untuk yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam negeri ini maksudnya artis. Oh gitu. Artis. Dari awal belajar bass sih aku kalau luarnya Mr. Big sih, Billy Sehan. Itu siapa lagi? Influensinya. Kalau Indonesianya Ahmad Sebastian sih. Yo. Cuman dua ikut. Cuman yang lain tetap ikut. Kayak Peter Wooten. Iya. Tetap kita ikuti itu. Iya. Terus nah. Di masa-masa itu juga pernah habis dari festival, aku juga pernah dimensi bikin proyek untuk band-band kafe. Pernah sekitar 2 tahun berapa ya, 2001 sampai 2002 itu main di Lemon Cafe. Itu sudah konsepnya sudah beda, main top 40 R&B itu. Disitulah kalau kamu nak nyanyi R&B. Tetap. Nah, waktu itu Bunayu juga pernah kok, Bunayu.
Yo, nah, saat itu juga pernah masuk setahun lebih di Bunayu Band bareng ini si manajernya enak waktu itu Bang Indra itu. Iya. Manajer paling enak. Kalau di Lemon Cafe udah Lando yang main. Lando. Lando juga pernah ngisi di drum Dimensi. Dimensi Band. Oh, ini sudah apalagi ya. Satu ini apa tuh? Pesan-pesan untuk ini nak belajar musik nih, pertama pemain bass, apalah pesan-pesan untuk kamu tuh untuk biar kita nih berprestasi, bukan nak main-main ngabisi duit bae, cuman se apa ya, nak untuk nyari cewek sekarang nih, cuman nak gengsi-gengsian. Apalah pesan-pesannya untuk musisi di Palembang ini? Pesan aku kalau untuk musisi di Palembang, khususnya pemain bass sih, yang penting fokus dan serius itu bae. Fokus maksudnya ya belajar nian, jangan tanggung-tanggung. Apalagi kalau zaman sekarang ini lemak nian. Kalau ngulik lagu, pengen belajar apa-apa, ya buka bae YouTube itu ado galo sih. Ado galo nak teknik mono tipikal teknik apa bae ado. Nak slap, nak fingering itu ado galo di YouTube. Beda waktu dulu zaman kita yo. Ngulik-ngulik ini anda pakai kuping ya, cetak-cetak ya, pumpu habis. Kalau sekarang lemak nian sebenarnya untuk budak belajar sekarang, makanya yo mereka harus lebih hebat. Banyak sih sekarang musisi-musisi muda Palembang yang berbakat tuh banyak sih, sudah mudah-mudahan ya jadi penerus kita-kita ini. Iya ya, tuh sekarang nih kau kan melok komunitas si BF lah, jadi presidennya nih. Gubernurnya. Nah, untuk Palembang istilahnya tuh kan. Nah, kujingok di Facebook kemarin ada acaranya kamu tuh. Apa ulang tahun apa acara apa? Kujingok ada gubernur juga datang. Ya, kebetulan ini kalau presiden sekarang ya. Aku megang komunitas organisasi Indonesian Basis Family. Jadi kebetulan aku gubernurnya, kalau nama pimpinan di provinsi itu gubernur, kalau di Jakarta presiden Heri Toledo. Pak Pres kita panggil, kalau di daerah bupati itu ada di Sumselnya baru ada dua, Prabu Mulin dengan Lubuk Linggau yang jadi Kowil Sumatera Selatan, IBF Sumatera Selatan. Terus apa acara kemarin, nah datu ini apa tuh di melok komunitas IBF itu, di sana apa yang digawe ke di komunitas itu ya. Cuma nongkrong bae apa bahas seputaran bahas apa lah, cuma nak ngod ini lain sih. Gini aku jelasin dikit deh. IBF itu sebenarnya kalau dulu komunitas bahas memang, tapi udah berjalan 3 tahun berubah menjadi organisasi bahas. Maksudnya di situ tidak seluruh pemain bass yang boleh masuk di IBF itu boleh galo-galo ya, main gitar, vokal, keyboard, drum, apa bae bisa masuk IBF, karena seorang bassis itu tidak mungkin berdiri sendiri, dia butuh yang kawannya pemain drum, gitar itu, makanya jadi satu keutuhan keluarga namanya family itu. Jadi siapa bae bisa masuk di IBF. Karena konsep kita sudah beda tuh. Markasnya IBF sekarang di mana sekarang? Kalau sekarang di Simpang 5 di studionya Gatot Nara. Iya. Situ kita udah mulai kumpul. Kayak kemarin alhamdulillah aku dapat kawan kerja yang bagus, super bagus sih. Dapat wakil aku untuk kerjasama maju ke musik di Palembang ini atau Sumatera Selatan. Wakil yang baru Bang Ica Bintang sih, dia pemain bass juga, itu pemain bass idola saya juga itu. Oke makasih Bang. Iya. Yuk, sama-sama. Ini kita wawancara ini. Ya, makasih sama-sama. Banyak atas waktunya ini ya. Thank you JP. Oh, yo. Ah itulah obrolan dengan Mangce Beng Beng, Bambang Hermansa sarjana hukum. Ya, kakak tingkat aku di kuliah mama dia itu. Oh, banyak dia prestasinya, pialanya banyak, the best, juara 1, juara 2, lah nyicip kalau juara 3. Satu bintang tamu pernah juga.
Aku juga pernah jadi gitaris yo, bintang tamu di Purung Muli. Yo. Banyak pengalaman-pengalaman beliau ini, ya. Ya, tolong ya kawan-kawan. Lah tahu lah nyingok kami ini nih. Nah, bantulah subscribe video aku nih, ya. Tonton sampai habis, ya. Di komen ke yang bagus-bagus, di like ke, ya, dah, eh. Di share ke, sebar ke. Eh, jangan malu-malu kok, gratis ini nih. Eh. Kapan lagi kamu bantu sama-sama Palembang nih? Eh. Oke, ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.